Momen-momen tak terlupakan dari pernikahan Rezky Aditya dan Citra Kirana. Pasangan artis Rezky Aditya dan Citra Kirana atau Ciki akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri. Keduanya telah menjalani prosesi akad nikah dan resepsi dengan adat Sunda di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, Minggu 1 Desember 2019. Sebelumnya, Rezky Aditya dan Citra Kirana resmi menggelar acara lamaran pada Sabtu 26 Oktober 2019. Kabar hubungan keduanya sempat mengibarkan masyarakat pasalnya tidak pernah diketahui sebelumnya. Berikut kami rangkum hal-hal menarik di hari bahagia Rezky dan Ciki sebagai berikut. Yang pertama, ijab kabul. Kabar bahagia itu muncul dari Instagram story sahabat Citra artis peran Riana Dea seperti dikutip kompas.com pada Minggu 1 Desember 2019 sore. Mulanya Rezky yang menakan jas putih didamping kedua orang tuanya berjalan menuju pelaminan. Sedangkan dalam video berikutnya Citra Kirana terlihat anggun dengan kebaya putih lengkap dengan hiasan perak di kepala dan bunga melati. Kemudian pada video selanjutnya Rezky disandingkan dengan Citra yang berada di sampingnya. Rezky pun dengan fasih mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Saya terima nikahnya Citra Kirana binti Iwan Siregar dengan mas kawin berupa uang tunai Rp1.122.019 dan logam mulia 150 gram dibayar tunai, ucap Rezky. Yang kedua, Rezky gugup. Rezky Aditya mengaku gugup saat mengucapkan ijab kabul untuk mempersunting kekasihnya Citra Kirana. Hal itu dikatakan Rezky dalam video di kanal YouTube Cumi Cumi yang dikutip kompas.com Minggu 1 Desember 2019. Kalau grogi, memang grogi. Memang dari 2-3 hari lalu. Tegang bukan karena nggak yakin, tapi karena ini benar-benar serius nih. Jadi ya sudah, tapi normal, kata Rezky. Pas gue lihat Citra, dia juga kayak gitu. Akhirnya kami saling menangin, jadi semuanya aman, sambungnya. Ciki mengatakan, dia melihat sisi lain dari Rezky karena kini pria yang sudah sah menjadi suaminya itu tak pernah terlihat panik. Biasanya dia justru yang lebih santai. Aku kan memang panikan kan orangnya. Jadi kami sama-sama nervous. Jadi ini sisi lain dari Rezky, kata Ciki. Yang ketiga, mas kawin. Uniknya, Rezky meminang Ciki dengan mas kawin 150 gram logam mulia dan uang tunai sejumlah Rp1.122.019, angka yang sama dengan tanggal hari bahagia mereka. Mas kawinnya logam mulia 150 gram sama uang tunai Rp1.122.019, sama kayak tanggal hari ini, kata Rezky. Meski sempat gugup saat bicarakan ijab kabul, namun Rezky merasa lega karena prosesi telah berjalan dengan baik. Tegang saja karena hal ini menegangkan, harus benar, nggak boleh salah. Ya banyak pressernya dalam otak gue yang sebenarnya nggak ada, kata Rezky. Jadi cuma pikiran aja, alhamdulillah semua lancar. Sekarang sudah sah jadi suami istri, lega, sambungnya. Yang keempat, momen haru. Citra Kirana mengungkapkan momentum mengharukan saat prosesi akad nikahnya dengan Rezky Aditya. Selain ijab kabul, Citra juga merasa haru saat melihat sosok Rezky di hari bahagia mereka. Yang paling haru, ijab kabul pasti. Terus saat memasuki gedung lihat Mas Rezky, kata Citra dalam video di kanal YouTube Cumi Cumi yang dikutip kompas.com. Terus sama keluarga yang lain, teman-teman terharu banget mereka sempatin untuk hadir di acara ini. Lanjutnya, Citra dan Rezky telah melakukan akad nikah. Resepsi acara pernikahan mereka digelar malam harinya di lokasi yang sama. Yang kelima, rahasiakan bulan madu. Sama seperti pasangan pengantin baru lainnya, Rezky dan Citra berencana berbulan madu. Namun, baik Rezky ataupun Citra enggan membeberkan kemana mereka akan menghabiskan waktu berbulan madu. Ada planning honeymoon, kata Rezky di kanal YouTube Cumi Cumi yang dikutip kompas.com. Tidak dikasih tahu, kata Citra menimpali. Rezky pun menjelaskan alasan mereka merahasiakan lokasi bulan madu. Bukan rahasia-rahasia, kamu tuh orang yang paling takut ngomong. Karena takutnya mana-mana, insya Allah nanti pas mau berangkat, di-save, tutur Rezky. Itulah informasi yang membahagiakan dari Rezky dan fakta-fakta menarik yang terjadi di pernikahan mereka.